jika ada yang tidak lulus, itu bukan kegagalan. Namun itu adalah suatu tahap di mana kami memberikan perpanjangan waktu. Nah, kemudian gambarnya, jadi kami memutuskan halo semuanya, aku hari ini pengen ikutan sidang tugas akhir arsitektur. Ini sidang yang mau nentuin aku lulus atau enggak. Rasanya deg-degan, padahal ini masih pagi dan aku sidangnya nanti siang. Hari ini tanggal 13 Agustus 2021. Oke, wish me luck. Jadi sekarang aku lagi mau latihan presentasi sama teman aku. Namanya Mira. Namanya Mira. Halo Mir. Doain ya guys, supaya kita lulus. Iya, doain supaya kita lulus. Deg-degan banget nih. Sekarang sudah hamin 3 jam. Tapi gue masih deg-degan. ayo, kita latihan. Iya, makanya kayak gue juga bingung apa yang harus kita lakukan, kayak berserah kepada Tuhan. Kalau misalnya lihat apa ini rekaman gue latihan presentasi sampai sakit kelakan mulut gue. Iya kan, kalau lu ngomong 10 menit dan kayak deg-degan, campur atur napas juga, campur kayak iya, ngatur waktu juga, jadi kayak oh my god. Nah, ini bener-bener nih ya, memang kita presentasi hanya 10 menit kan, tapi kalau pas kita latihan kaliin aja nih berapa ratus kali. Hamin 3 jam. Aku nih ganggu konsentrasi gua. Enggak, gua cuma punya HP satu. Kalau dua kan enak, satu bisa live, satu bisa bikin video. Iya sih betul. Oh enggak, gua live tapi gua itu aja screen record gitu ya. Hai guys, ini jadi kita lagi berusaha menghilangkan nervous. Mira lagi live sambil makan. Gue juga lagi makan, barusan selesai. Ini sekarang jam 11.36. Kita sidang masuk roomnya jam 12.30. Ya kan? 30. Oh iya, 12.30 kita boleh masuk. Kan 30 menit sebelumnya, roomnya udah dibuka. Maksudnya ada ketentuan gak kita masuk ke jam berapa? Gak ada sih, cuman biasanya kayak gitu sih, kayak gue pernah lihat itu ada peraturannya dari studio. Maksudnya gue ini ngerasain apa, gue live tuh biar gue gak ngerasa sendirian gitu, makanya gue live. Ya rame. Ya kalau gue bikin video malah sama aja gitu. Ini sekarang aku udah ganti baju buat sidang. Itu kemeja putih, tapi bawahannya celana pendek. Ya, karena ini sidang online, harusnya sih sidangnya sidang langsung, sidang offline itu di kampus, cuman karena lagi pandemi, jadinya kita sidangnya sidang online. Jadi benar-benar aku dari tugas akhir itu dari bulan pertama, dari bulan Januari sampai sekarang bulan Agustus itu full benar-benar online, bimbingan semua online. Guys, jadi sekarang aku barusan mau masuk ke ruang Zoom-nya untuk aku sidang online. Ini baru 15 menit sebelum jam 1, aku mulainya sidangnya tepat jam 13.00. Tapi ini dosennya belum kelihatan. Masih grogi, masih takut.
karena lagi nungguin dosen pengujinya. Ya, baik, selamat siang, Paulian dari SLSC, kemudian rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan menyelenggarakan sidang SIP yang merupakan tahap akhir kalian yang menguji kualifikasi kalian untuk dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan sebagai sarjana arsitektur. Kami berharap ini adalah puncak dari usaha kalian selama kalian kuliah di BINUS ya. Oke. Ya, silakan Ibu. Oke, baik. Berarti yang pertama Lisbeth terlebih dahulu ya, Pak? Ya, Lisbeth. Silakan Lisbeth. Oke, baik. Silakan ya, Lisbeth. Baik. Sebentar ya, Bu. Saya share screen dulu konten saya. Apa dari slide dari saya sudah masuk? Sudah terlihat. Oh, baik. Saya mulai sudah. Ya. Baik. Ya. Selamat siang, Pak Uyan. Selamat siang, Bu Kupi. Ya, Lisbeth. Terima kasih Lisbeth atas paparannya. Yang saya tangkap dari paparan Lisbeth itu, pertama saya bingung. Karena antara yang di latar belakang, kemudian yang di apa masalah, kemudian yang di analisa, itu apa namanya bias ya. Hey guys. Jadi sekarang aku barusan selesai sidang, udah di komin juga, ada plus minus, tapi bener-bener bikin deg-degan, masih gak tahu hasilnya gimana. Sekarang jadi aku lagi nunggu temanku 4 orang, ini sidang dulu, setelah mereka selesai sidang, barusan diumumin hasilnya aku lulus atau enggak. Jadi gelap. Gelap gulita. Oke, baik. Jadi ini adalah tahap terakhir kalian di dalam kalian kuliah ya di S1 Arsitektur Bina Nusantara University. Dari hasil yang telah kami nilai dengan berdasarkan beberapa kriteria yang kalian telah ketahui, maka saya dan Pak Wiyan itu telah memberikan penilaian dan menyetujui ada beberapa hal terkait dengan tugas akhir kalian. Jadi ada beberapa yang akan kami sampaikan. Yang pertama, jika ada yang tidak lulus, itu bukan kegagalan. Namun itu adalah suatu tahap di mana kami memberikan perpanjangan waktu kepada kalian untuk memperbaiki sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk menyelesaikan sehingga kalian mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, baik ya Pak Wiyan, bisa saya umumkan ya siapa saja yang akan lulus atau tidak lulus pada ini ya. Mungkin saya umum aja dari layar saya yang pertama untuk Lisbeth. Lisbeth, mahasiswa, nomor mahasiswa 210-165-7442. Saya Vivin Himayani dan Pak Wiantara Wizaka menyatakan bahwa Lisbeth lulus. Selamat ya. Makasih Bu, makasih Pak. Ya. Oke, kemudian siapa lagi ya?
Kemudian yang berikutnya tinggal dua nih, lulus jangan ya. Iya nih. Kemudian ya Kansa, wah kayak Kansa nih nggak ada fotonya, fotonya aja nih. Kansa gimana nih, Kansa kok nggak muncul? Oke, Kansa. Kansa, Revia, nomor induk mahasiswanya saya nggak tahu. Nomor induk mahasiswa sekian-sekian. Saya Vicky Nimayani dan Pak Liantara Wijaka menyatakan bahwa Kansa Revia menyatakan lulus. Ya. Alhamdulillahnya duluan sih. Oke, terus yang terakhir. Stefani nomor induk mahasiswa 210 1675 786. Saya Vivin Imayani dan Pak Wiyantara Rizaka setelah meneliti kemudian baik papernya, kemudian gambarnya, jadi kami memutuskan Stefani Natalia dapat lulus. Oke, selamat ya untuk kalian semua. Kalian, saya agak deg-degan ya. Foto dulu semua, tangan begini. Oke, ya.